Okay guys, so dalam video kali ni aku akan tunjuk macam mana WeTorch 1-4-2-7 ni, 1-4-2-8 perform kat patah. Kita akan tengok macam mana tayar dia jeluh ke tak dengan pas patah ni. Macam mana dia boleh ni tak, jalan tak. Okay jom, let's go, check it out. Okay guys, so sekarang aku akan tunjuk macam mana dia 1-4-2-8 ni, 1-4-2-7 ni, dia perform dekat patah. Kita akan tengok dia jeluh ke tak tayar dia dengan pas patah ni. Okay, jom. Okay guys, so daripada testing aku ni, aku nampak 1-4-2-8 ni dia boleh lekat. Ha, nampak tak? Dia boleh lekat. Lekat sikit-sikit. Tapi performance dia baiklah kalau untuk patah ni, sebab satu gearing dia gearing untuk top guys, pick up. Dia gagah. Dia bukan macam 1-4-2-19 tu. 1-4-2-19 dia gearing dia gearing high speed gitu. Kira macam tok kurang lah. Tapi dia laju 1-4-2-19. Kalau 1-4-2-8 ni, dia gearing dia, spur dia besar, pinning dia kecil sangat. Pinning dia dalam 17 tu je. Spur dia aku tak ingat, tapi dalam 60 lebih, 50 lebih aku rasa. Ke 70 lebih, aku tak ingat. Tapi besar lah spur dia. Lepas tu tayar dia pun besar. Dia tak macam 1-4-2-19. Dia besar lagi tayar dia. Memang nampak macam sama, tapi tayar dia lagi besar. Okay guys, so sekarang kita akan buat onboard footage sikit. Okay, jom.